Halo sobat freelancer, balik lagi dengan channel Project AI, channelnya para gamer santuy, santai lo. Oke, balik lagi sama kita lagi, dan kali ini kita akan bahas lagi tentang Javelin build untuk Storm. Gue kali ini akan bahas Storm. Tapi beda dengan Storm pada umumnya ya, karena Storm itu kan sebenarnya Javelin untuk support, untuk nge-prime. Tapi kali ini gua akan nunjukin ke kalian Storm dengan damage yang besar. Jadi ini di base build ya, lebih fokus ke gear damage nanti. Dan gear yang gua pakai adalah Steam Fan dan juga Venomous Blaze, karena kedua gear Storm ini jika dipadukan itu akan menjadi perpaduan yang sangat mematikan ya, terutama untuk para musuh-musuhnya, karena untuk beberapa kelas musuh itu bisa one shot sama Steam Fan di build ini. Tentu saja sudah dipadukan dengan Venomous Blaze ya. Oke, langsung aja kita akan bahas untuk gear, inscription, dan weapon apa aja yang gua pakai. Oke, yang pertama yang gue pakai adalah Rainmaker. Di sini karena Rainmaker kesukaan gue dan ada 51% Javelin damage ya. Ini penting Javelin damage untuk nambah base damage kita dan support dan mendukung gear damage-nya. Yang kedua ada Lightning Rod, ada 46% Javelin damage di senjata ini, jadi gue pakai. Dan yang penting di sini adalah gear damage-nya ada 28%. Untuk build ini kita harus banyakin inscription gear damage, seperti yang kita lihat ya di weapon melee damage gua ini ada 30% ditambah 23%. Jadi 53% gear damage dan 21% tambahan Javelin damage. Selanjutnya ke focus shield, gua pakai Steam Fan dengan 375 gear damage, tapi ini cuma apply ke Steam Fan-nya. Tapi ini udah sangat-sangat super ya untuk damage-nya sendiri. Kemudian dari blast shield-nya gua pakai Venomous Blaze. Di sini ada 25% Javelin damage dan juga ada 13% gear damage. Venomous Blaze itu kita bisa apply acid setelah 3 kali hit musuh dengan Venomous Blaze ya. Dan dia AOE, jadi keren banget. Untuk komponennya, pertama gua make Gunslinger Mark di sini untuk nambah gear recharge Storm. Seperti yang kita tahu ya, banyakkan gear Storm itu recharge-nya lama. Jadi kita butuh ini walaupun kita kehilangan beberapa persen damage ya. Tapi kalau hovering, kita nambahin weak damage banyak 60%. Untuk inscription-nya di sini gua ada 85% armor max. Cukup bagus. Selanjutnya Thermal Calling. Thermal Calling ini bagus buat Storm karena Storm ini sering hovering ya. Karena kalau hovering selain shield-nya dia nambah, ditambah tadi dengan Gunslinger, jadi weak point damage kita tambah. Weak point damage juga penting ya kalau kita main pakai Steam Fan. Di sini gua ada tambahan 23% weapon damage. Maksud gua weak point damage dan juga ada 30% gear damage. Token of the Pupil ini juga bagus ya untuk Storm karena nambah combo change 2 kali. Selain itu juga kalau kita ngehit musuh dengan Venomous Blaze, otomatis akan menambah damage dari Steam Fan kita sebanyak 60% selama 10 detik. Dan itu banyak banget ya. Jadi nambah Steam Fan-nya jadi damage-nya lebih gede dengan itu. Selanjutnya soften blows di sini untuk multiply shield kita. Sebenarnya secara default Storm itu shield-nya udah banyak, cuma ditambah lagi dengan ini ya. Selain karena nambah shield, gua pakai ini juga karena weak point damage-nya lumayan di sini, ditambah ada armor max. Jadi survival ability gua nggak terlupakan di build ini dengan DPS gede, dengan survival ability yang tetap mumpuni. Di emergency power gue pakai 40 ultimate damage untuk maintain supaya ultimate damage gue nggak terlalu kecil. Di sini juga ada RB recharge.
yang membuat gue jadi bisa seenak jidat sendiri nembak-nembak musuh pakai steam fan ya. Jadi spam aja terus steam fan-nya. Cukup cepet sih untuk recharge-nya. Kemudian symbiotic surge di sini untuk nambah armor reinforcement. Seperti yang kita tahu juga, storm itu armornya tipis. Jadi setiap kali shield breaks, kadang untuk kena satu tembakan aja itu udah sangat vulnerable ya si storm ini. Di sini gua ada tambahan 29% weak point damage dan juga elemental damage. Weak point damage ini penting kenapa? Karena steam fan memiliki weak point damage juga ya kalau kita kena weak point musuh. Dan elemental damage untuk nambah fire sama ice damage-nya. Untuk supportnya gua pakai Howling Veil. Ini untuk pelindung ya. Kalau kita gunakan dia bisa melindungi kita dan teman-teman kita yang berlindung. Ditambah ada gear recharge dan juga tambahan 23% damage untuk steam fan gua. Dengan semua itu, gua jadi punya javelin damage sebanyak 143%, which is very good. Gear damage 124%. Kalau kalian punya lebih bisa ditambahin. Weapon damage. I don't think I use weapon damage here. And then elemental damage 13%, 13% ya. Ultimate damage 40% dan weak point damage 82%. Tambahan RP damage-nya ada 23% ditambah force. Oke, itu yang penting ya. 124% gear damage. Oke, sebelum kita mulai tesnya, seperti biasa kalau ngomongin build kita harus tes. Gue tunjukin sijil-sijil yang gue pakai untuk nambahin kehebatan storm ini. Gue pakai fire sijil, gear sijil untuk recharge dan juga ultimate sijil. Fire sijil itu untuk nambah fire damage gue karena fire itu adalah elemental damage terbaik. Oke, kita akan tes build kita di seasonal stronghold sunken cell. Seperti kalian lihat ya, damage-nya ini kita habis bunuh fire brute. Lihat one shot ke anjing kecil itu one shot. Ini ada ash brute juga. Perlu di garis bawah ya, kalau brute itu ash brute itu api, jadi dia agak resisten terhadap fire, tapi tetap aja damage gua mempengaruhi begitu banyak HP-nya. Kita coba ultimate damage kita kali ini ke turret. Oops, gua mau mati. Oke, ke turret. Untuk damage pertama adalah ice, gua dapat 640 damage. Electric sekitar 400 tadi dan fire-nya lebih dari sejuta. Sejuta amount yang ya nggak bagus-bagus sama, tapi ya lumayan lah untuk gear yang nggak untuk build yang nggak terlalu fokus ke ultimate ya. Kita ada di sini. Damage fire gua mencapai 29.000 dan kombonya juga lumayan. Kita coba di brute. Weak point-nya gua dapat 30.000 dan fire-nya gua dapat berapa? 23.000 tadi. Bisa lihat weak point-nya 40.000, fire-nya 31.000. Ke boss juga lumayan damage-nya. Weak point 50.000 dan fire-nya kita dapat 29.000. Untuk S-nya range antara 15.000 17.000 lah ya. Ini tambah Berserker's Cry jadi lebih keren. Damage-nya lebih gede. Very good. 40 untuk weapon, 40 50. Kita coba ultimate-nya ke boss. Untuk ice gua dapat 760.000. Electric 322.000 dan fire-nya gua dapat 1.273.000. Overall build ini bagus untuk DPS. Bagus juga untuk survival ability kita. Dan ultimate-nya enggak kecil-kecil amat ya. Lumayan lah untuk fire damage-nya dapat 1 juta. Kalau kalian mau build seperti ini boleh dicontek ini ya. Gua enggak akan ngelarang karena kita akan kuat bersama di medan perang. Ya, itu aja untuk kali ini build storm.
kita akan kembali lagi dengan build javelin lainnya, dengan fokus build yang lainnya juga. Sementara sampai di sini dulu. Jangan lupa, strong alone, stronger together.